Nama saya Jack. Saya adalah seorang siswa dari salah satu sekolah di perbatasan ibu kota. Hidup saya terasa hampa dan sepi. Semua terjadi semenjak suatu peristiwa yang membuat saya tidak bisa melupakan peristiwa tersebut. Saya trauma. Saya takut. Saya tidak ingin itu terulang kembali. Rasanya sangat sulit melupakan peristiwa tersebut. Bayang-bayang hitam yang sering terbesit di otak saya membuat saya selalu teringat akan peristiwa di malam yang gemerlap itu. Lelah rasanya seperti ini terus, seperti hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan kegelisahan. Sampai kapan akan terus seperti ini? Sudah 1 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi, tetapi masih saja terus teringat dan seakan menghantui pikiran saya. Lelah rasanya. Angkat tangan. Semuanya berlutut. Sangkal dia atau keluarkan tempat ini. Thank you.
pergi aja duluan, nanti gue nyusul. Kak datang ya acaranya seru. Kak datang ya acaranya seru. Saya adalah salah satu korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Peristiwa di malam Natal yang gemerlap. Saat itu gemerlap Natal seketika berubah menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Gereja saya dibom oleh orang-orang yang menyebut kami kafir, yang berkedok agama dan membela Tuhannya, memaksa kami untuk menyangkal Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Tetapi seluruh jemaat saat itu tidak ada satupun yang menyangkalnya. Untungnya, saya bisa melarikan diri dari peristiwa tersebut. Tetapi orang tua dan seluruh jemaat tidak bisa tertolong dari ledakan di malam Natal yang gemerlap itu. Semenjak peristiwa itu saya tidak pernah datang ke gereja. Apalagi semenjak kematian orang tua saya di tempat itu. Rindu rasanya untuk kembali beribadah bersama-sama di gereja dan menikmati hadiratnya. Tetapi rasa khawatir dan takut seringkali muncul di benak saya ketika teringat peristiwa itu. Thank you.
Rindu rasanya untuk kembali beribadah bersama-sama di gereja dan menikmati hadiratnya. Tetapi rasa khawatir dan takut seringkali muncul di benak saya ketika teringat peristiwa itu. Saya trauma. Saya takut. Saya tidak ingin itu terulang kembali. Rasanya sangat sulit melupakan peristiwa tersebut. Hai anakku, janganlah kau takut dengan paman juga, sebab aku beserta engkau. Datanglah kepadaku, datanglah. Gimana ya? Benar juga sih. Aduh, jadi bingung. Ini saatnya saya kembali kepada Tuhan dan datang untuk menyembah Dia. Segala peristiwa pahit mungkin pernah terjadi, tetapi masalah untuk yang lalu biarlah berlalu, dan biarlah esok punya kesusahannya masing-masing. Tuhan Yesus, kuatkanlah saya agar bisa melupakan peristiwa itu, dan tetap fokus kepada Engkau. Damai sejahtera dan sukacita telah kembali ke dalam hati dan pikiran saya. Ampuni saya ya Tuhan, yang kadang merasa takut dan seringkali melupakan Engkau. Ampuni saya yang kurang percaya. Sekarang, aku telah kembali dan datang menyembahmu.